Yasmin Sasa Sahibi, rakan saya, Nurin Najwa binti Afiq Halim, serta guru pembimbing kami iaitu Puan Nur Asma binti Muhammad Saleh. Kami dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Inovasi kami yang bernama Cekap Bahasa Bot merupakan satu bot telegram yang berfungsi untuk meningkatkan penguasaan murid dalam aspek kosakata beraras tinggi dalam karangan bahagian B kertas 1. Melalui hasil kajian daripada borang kaji selidik serta markah ujian awal tahun murid dalam karangan bahagian B, kebanyakan pelajar yang tidak mendapat markah yang cemerlang adalah kerana mereka tidak mampu menghasilkan sebuah karangan yang matang. Hal ini kerana mereka tidak menggunakan kosakata beraras tinggi dalam karangan tersebut. Oh, seperti murid sukar mengingat contoh-contoh kosakata beraras tinggi, cara pengajaran guru yang membosankan kerana hanya menggunakan kaedah cok dan tok sahaja, serta masa PDPR yang tidak mencukupi menyebabkan mereka kurang minat untuk belajar aspek kosakata beraras tinggi. Kami telah mencipta Cekap Bahasa Bot yang berasaskan digital untuk membantu para murid menguasai aspek kosakata beraras tinggi. Bot ini dapat digunakan berkali-kali tanpa jemu agar murid-murid dapat menguasai aspek ini. Baiklah, saya akan menunjukkan cara menggunakan inovasi Cekap Bahasa Bot. Pertama sekali, anda perlu membuka aplikasi Telegram. Kemudian, typekan Cekap Bahasa Bot pada ruangan carian. Selepas itu, tekan Start. Anda dikehendaki membaca arahan yang dihantar. Mulakan dengan membaca nota kosakata aras tinggi, tekan nota kosakata aras tinggi. Setelah selesai membaca nota, anda dikehendaki menonton video penerangan kosakata aras tinggi. Tekan video penerangan kosakata aras tinggi. Setelah itu, anda dikehendaki menjawab kuisis berkaitan kosakata aras tinggi. Tekan kuisis kosakata aras tinggi. Kemudian, jawab soalan karangan yang disediakan. Tekan soalan karangan, pastikan anda mengaplikasikan kosakata beraras tinggi yang telah dipelajari semasa menulis karangan. Akhir sekali, laksanakan aktiviti berpasangan atau kumpulan bertiga. Anda dikehendaki memikirkan atau membuat carian tentang contoh-contoh kosakata beraras tinggi yang lain dan sediakan nota tentang hasil perbincangan anda. Cekap Bahasa Bot telah meningkatkan penguasaan murid terhadap aspek kosakata aras tinggi. Ini telah melahirkan pelajar yang berfikiran matang semasa menulis karangan kerana bot ini membantu pelajar-pelajar untuk menguasai kosakata beraras tinggi yang jarang digunakan dalam percakapan harian. Pelajar juga akan mengaplikasikan penggunaan kosakata beraras tinggi semasa membuat latihan. Bot ini juga menerapkan elemen-elemen PAK ke-21 iaitu kreativiti, pemikiran kritis, komunikasi dan kolaborasi apabila pelajar membaca nota, menjawab soalan kuisis, membuat latihan karangan berdasarkan format baru KSSM serta melaksanakan aktiviti secara berkumpulan. Ia juga sesuai digunakan bagi pelajar yang mempunyai cara belajar yang berbeza iaitu visual, auditory dan kinestetik melalui penyediaan nota-nota ringkas, video penerangan serta aktiviti secara berkumpulan. Pencapaian murid 5 hajar dalam ujian pertengahan tahun menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding ujian awal tahun setelah menggunakan inovasi Cekap Bahasa Bot. 100% pelajar menunjukkan peningkatan, lebih ramai pelajar memperoleh markah melebihi 80 markah. Secara pemerhatian, saya mendapati bahawa kelas 5 hajar sangat teruja menggunakan inovasi itu. Mereka berminat untuk menggunakan bot ini berkali-kali. Secara tidak langsung, mereka dapat mengingati lebih banyak kosakata beraras tinggi. Hasil temubual saya dengan beberapa orang pelajar kelas 5 hajar mendapati mereka sangat seronok menggunakan Cekap Bahasa Bot. Ada yang lebih yakin untuk menggunakan kosakata beraras tinggi dalam karangan mereka kerana mereka sudah menguasai aspek tersebut. Setelah saya menggunakan nota, video dan juga kuis yang disediakan oleh Cekap Bahasa Bot, terbukti bahawa Cekap Bahasa Bot membantu saya untuk menguasai kosakata aras tinggi sekaligus dapat mematangkan karangan bahasa Melayu saya. Berbanding dengan bot biasa, saya lagi suka cara bot ini berfungsi. Inovasi ini sangat bagus. Secara kesimpulannya, inovasi Cekap Bahasa Bot ini bukan sahaja terbukti dapat menarik minat murid untuk belajar kosakata beraras tinggi, malahan inovasi ini juga dapat meningkatkan prestasi mereka dalam pelajaran.